Ya, kepada anak-anak yang mungkin ingin melakukan suatu aktiviti yang berbeza di sekolah ini, mungkin boleh belajar silat bersama dengan persatuan-persatuan yang telah pun menyediakan kemudahan bersempena dengan cuti sekolah. Dan seterusnya, Shu. Cuti-cuti sekolah ini kadang-kadang dia menimbulkan sedikit kemarahan kepada ibu bapa kadang-kadang sebab anak-anak kat rumah. Tapi betul. Sekolah, ya, mak kan yang nak atau ayah yang mungkin bekerja daripada rumah. Jadi ada menimbulkan sedikit rasa marah kan bila anak-anak berlari kacau kerja apa kan. Tapi marah ni kalau tahan lama-lama dia boleh jadi Panas baran. Dia bukan terhad kepada lelaki, dia juga berlaku di kalangan wanita. Pengalaman sendiri, kalau lelaki dia panas baran, dia akan bertindak secara fizikal. Tapi kalau wanita dia panas baran, dia akan bertindak secara verbal. Dan memang susah nak tahanlah itu. Pengalaman dia. Taklah gurau saja. Tapi itu nature lah, katakan. Lelaki dan perempuan ada cara tersendiri untuk melepaskan baran mereka. Tapi persoalannya macam mana untuk kita mengatasi? Sebab baran ini kalau tidak dikawal, dia akan memberikan satu kesan yang berpanjangan, terutamanya dalam institusi kekeluargaan lah. Jadi hari ini kita nak bercakap dengan lebih lanjut berkenaan topik kita, bahana panas baran ini, bersama dengan seorang tetamu menerusi panggilan Google Meet, iaitu Puan Nur Suraya Muhammad, Ketua Unit Psychology Counseling Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Salam, apa khabar Syuhada, Terence? Sehat. Alhamdulillah, sehat dan sejuk pagi ini. Ya, sejuk. Tak panas. Kat studio lah sejuk kan, tapi topik kita ni mungkin panas sikit lah. Pada pandangan doktor sendiri kan, POV lah kita katakan, Puan Nur Suraya, kalau boleh kongsikan bagaimana sebenarnya status terkini tahap panas baran masyarakat Malaysia pada pandangan Puan sendiri? Okey, terima kasih Syuhada. Alright, terima kasih sama sahaja Malaysia. Alright, bila kita bercakap tentang marah, macam dalam cakapan marah tu boleh tu baran kan? Okey, for the past 5 years, kalau lihat banyak kajian telah dijalankan, okay, keadaan ataupun level tahap kemarahan emosi rakyat Malaysia semakin membimbangkan. Alright, bila saya boleh cakap membimbangkan ini adalah kesannya daripada COVID-19. Yes. Okay, kita dapat lihat kesannya bukan sahaja melihat kepada emosi tetapi macam keadaan perubahan-perubahan lanskap dalam kehidupan. Seperti yang Syuhada cakap sebentar tadi, cuti sekolah. Cuti sekolah 2 minggu. You know, COVID berapa lama anak berada di rumah? Hampir 2 tahun. Okey, dan kita dapat banyak isu-isu mental health, isu-isu kesihatan mental yang kita dapat lihat sepanjang COVID-19 itu berkenaan. Dan banyak kajian yang dijalankan dan mendapati bahawa 90% kemarahan ini adalah disebabkan oleh kemarahan ataupun agresif, tingkah laku yang agresif ini disebabkan oleh kemarahan. Okey, jadi kemarahan tu kalau kita boleh kategorikan, adakah ia ada tahap-tahapnya? Kadang-kadang bila kita marah anak tu dia ada bersebab. Tapi bagaimana dikatakan marah tu melampau sehingga menjadi panas baran? Okey, menarik soalan berkenaan. Menurut profesional dalam mental health kan, mereka meletakkan anger, marah ini sebagai secondary. Okey, kita maksudnya kita takkan marah saja. Tiba-tiba nak datang kerja, nak datang studio, tiba-tiba nak marah. Be very snappy. Alright, dia akan sentiasa ada emosi yang diiringi dan disebabkan oleh perasaan tidak puas hati. Okey, mungkin ada ketidakadilan. Okey, atau perkara-perkara yang melibatkan boleh, atau kita cakap perkara yang boleh melibatkan the triggering point, issue, situation yang boleh menyebabkan orang tu marah. As simple as you nampak tiba-tiba traffic jam. Tak ada tiba-tiba ada macam kat KL kan. I mean, tiba-tiba traffic yang sangat teruk, you marah dengan cara you honing dan sebagainya contoh. Dan bila orang bilang sebentar tadi, apa yang kita kata marah tu boleh. Tak salah pemarah. Marah ni dia bukan emosi yang negatif. Yang jadi negatif ni bagaimana kita mengekspresikan marah tersebut. Kita perlu ekspresi kita atas marah. Bagaimana you nak meletakkan marah tu sebenarnya di tempat dia. Okey, kalau kita tak bersesuaian, kita tak dapat nak mengkontrol, mengawal marah dengan baik, contohnya di rumah. Kita bagi contoh di rumah lah mudah kan, mak-mak sekarang berada di rumah. Okey, kita ni ibu bapa, lebih daripada kita nak membaiki ataupun to correct the behaviour. Instead of kita connect dulu. Alright? So, kita correct first baru kita connect.
Tapi sebenarnya kita kena connect first dengan anak. Okay, you school, which is school, nak buat apa? Takkan duduk rumah aje, nak tengok TV saja. Dah marah dah tu. Okay. So, why not you tanya, okay, which is school, 2 minggu, what's your plan? Okay, mak tak dapat cuti, sekian-sekian. You have to like be very connective to your kids first. Okay, sama juga. Okay, saya bagi contoh yang paling mudah yang kita nampak sekarang yang sangat mudah orang akan kita pergi kedai makan. Dapat lambat kan jalan cuma ada, you marah tak? Pukul 2 nak masuk kerja ni. Okay, 1:30 tak dapat lagi. 1:45 pun belum dapat. Okay, nak marah tak? Rasa perasaan dalam tu nak marah. Mungkin dia kata syuhada, sabar, kita tunggu. Kalau tak dapat, kita tapau. Okay? Itu memerlukan kesabaran yang tinggi lah tu. Puan, okay, kalau itu boleh kongsi sikit, ni, saya baca sikit headline berita. Terlalu marah dipercayai punca pembunuhan kejam 2 anak. Marah ditegur tidak bekerja, punca suami isteri dibunuh. Dendam, marah keluarga, punca nama sekian-sekian dibunuh. Ini antara headline yang saya sempat bacakanlah. Jadi, marah ini sekiranya tidak dikawal, boleh menjadi satu kes jenayah kan. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita memastikan agar perasaan ataupun sifat amarah yang sememangnya ada dalam diri seseorang manusia ini supaya ianya sentiasa terkawal? Okay, first of all, sangat penting untuk kita kenal pasti, kita kenal akui yang kita marah. Kita ada emosi tersebut. Okay, ataupun kalau kita rasa macam kita kadang-kadang benda tu dah jadi macam kebiasaan. So, kita melihat marah tu sebagai satu yang macam, eh biasalah, aku memang macam ni. Okay, jadi sebagai orang yang ada di sekeliling, penting untuk kita membantu. Kadang-kadang orang ni tak nampak, dia tidak begitu tahu yang marah tu sebenarnya tak normal. Cara dia marah tu tidak normal. Okay, sama juga macam kita dapat di sini, anger management cases. Bila datang jumpa saya, kenapa saya kena jumpa puan? Saya tak rasa kemarahan saya hingga saya boleh kena jumpa psikologis. Alright? Dia tidak sedar yang kemarahan itu telah memberi impak kepada diri dia secara tidak sedar. Okay? Dan juga kepada mereka sekeliling. Dari segi verbal, okay, non-verbal atau physical. Okay? Non-verbal contoh silent treatment. Okay, contohnya you okay, one of it. Okay, and then verbal, mungkin cara you bercakap, cara you, sekarang you curse people tu dengan word yang macam wow. You know, just benda yang si kecil you boleh jadi besar. Alright, so penting untuk first you kenal pasti dulu diri sendiri. Dan penting juga untuk you, kita cakap alert ataupun minta orang yang you rapat tu kan, untuk memberi, orang kata macam a hint. Kalau aku nampak marah macam ni, mungkin you boleh tolong sedarkan. Kadang aku tak sedar yang aku tengah marah. Dan yang kita nampak sekarang ni, kalau kita tegur orang tu marah, dia akan jadi lagi agresif, betul? Betul. Ya, so yang penting kita tengok ke siapa yang orang paling rapat dengan dia. Sebab marah ni kan transnational, dia bukan sahaja tiba-tiba nak marah. Dia bukan sebabkan oleh satu perkara, satu dua perkara sahaja sehingga melibatkan agresif ataupun perkara yang melibatkan jenayah. Alright, dia akan beberapa isu-isu yang sebenarnya ada rentetan yang unresolved issue, unresolved trauma. Ya, perkara yang ketidakadilan yang disimpan, so dia melepaskan kepada orang yang tak sepatutnya, tempat yang tak sepatutnya. Itu yang tak sepatutnya berlaku. Okey, dan kita peranan kita orang sekeliling kena mainkan peranan. Kita kadang nak menambah perasa kan, kalau nampak benda-benda yang macam ni. Okey, so instead of itu yang berlaku, saya kira awareness tentang kemarahan ni semakin jarang kita nampak. Bila ada isu-isu tertentu baru kita nampak dia trying to spark up the issues, right? So saya harap sekiranya bila berlaku perkara seperti ini, lebih banyak lagi pihak lebih ramai untuk membantu dalam usaha untuk kita buat kempen yang berkaitan dengan pengurusan kemarahan. Kerana perkara ini berlaku, you call it blanket emotion. Kita tak nampak. Dia akan nampak bila berlaku sesuatu insiden, yes, that's happened. Baik, ada atau tidak sebarang latihan yang boleh dilakukan oleh individu-individu yang mungkin kenal pasti mereka ada sifat ini? Adakah mereka boleh mengawalnya dengan mengenal pasti trigger point, ataupun adakah kita yang berada dekat dengan individu tersebut mampu untuk membantu? Okay, alright. So antara kita kan sama macam primary step yang kita boleh buat. Okay, first of all, as simple as kita take a deep breathing. Yeah, dalam kereta kan traffic ni geram kan, nak keluar kereta tak boleh. Right? Susah. Itu ramai boleh relate tu. Kan, take a deep breathing. Atau to some people, bagi dia mendengar loud music tu buat dia rasa tenang. It depends.
Okay, take a deep breathing and then you akan dapat rasa bila you rasa macam tremor sikit. Yeah. Tangan you rasa macam you rasa macam anxious, yeah, you rasa macam kadang you sweating, you nak bercakap pun you rasa menggigil, kan? Nak beritahu dekat waiter tu kata you dah lambat pun you tak boleh bercakap. Pass it on. Okay, you pergi dulu. Kalau I cakap dengan waiter nanti I akan marah. Okay? Ataupun you nampak kawan you nak marah, you try, you pun nak marah juga tapi tak boleh dua-dua marah. Right? So you try to calm each other down. Salah seorang kena bertindak, salah seorang kena calm down. Okay? Dan ketiganya, kalau you kita boleh rasa kalau kita cepat marah, our heart pumping very fast, you know, kita rasa our mind clouded, kita boleh rasa yang badan kita rasa macam tensing, stress, yang kita rasa macam, kenapa? Because of tak bagi signal je, aku nak marah sangat-sangat ni. I need help. Mm-hmm. Okay, kalau you rasa you tak boleh nak bercakap dengan profesional, mungkin boleh bersedia untuk bercakap atau berunding dengan profesional. You boleh bercakap dengan orang yang paling boleh percaya, dengan orang yang paling rapat. Mm-hmm. Orang yang tidak menilai you. Mm-hmm. Janganlah post kat social media. Ya. Yeah? Ya, social media tu nanti dia mengundang spekulasi pula kan. Mengundang spekulasi. Kan orang cakap kau ni bersabarlah, tak semua orang boleh berikan makan sabar. Kan kita ni cara kita letak marah tu again. You know, cara kita meletakkan marah tu bukan di tempatnya. Sebab tu yang menjadi isu yang besar. Yeah. Okay, dia triggering point for itu, you know, product into another aggressive behaviors. Yes. Mm-hmm. Baik. Puan, setakat ni kita bincang hubungan ya, antara dua individu. Tapi kadang-kadang individu-individu di Malaysia ni mereka tenang, biasa, cool. Tapi bila masuk je dalam kereta, dia jadi lain. Bagaimana? Di atas jalan raya, kemarahan dan sifat yang ditunjukkan tu dia lain daripada normal. Kenapa? Okay, again, situasi. Situasi dan keadaan itu boleh merubah emosi seseorang. Kita rasa dah happy dah hantar anak, gembira dah hantar anak ni, settle satu bab. Alright, like kita tiba jam. Setengah orang dia rasa macam, okay, aku dah biasa, sebahagian diri aku dah ni, it's part of me already. But to some, walaupun dah 5-6 years pun, macam ni ke nak kena hadapi. Dia bercakap dengan diri sendiri tu, kadang-kadang we call pep talk, buat dia rasa tenang. Itu okay. Janganlah asyik keep honing tu. You pass it out to other people. Okay? Contohnya kita dalam kereta, sambil-sambil lah aku jam ni call kawan, baby dengan kawan-kawan. You know, buat saya rasa macam, okay, I calm myself down already. But I have friends yang pergi di HKL. Kalau jam je dia akan call. Saya dah tahu dah pukul 6:30 dia akan call, but dia start still kat Tun Razak tu. Wow. You know? So, kawan dia sangat committed. Ya. Bagus. So, I just pick up the phone, so macam make herself macam rasa occupied, tak ada rasa macam nak terlalu marah bila dalam kereta. So, cara you divert you punya anger, kemarahan, emosi yang fluctuate ni kepada something else. Again, mana you letak marah you tu? Menyanyi dalam kereta pun boleh juga. Menyanyi dalam kereta? Sing lah. Karaoke. Oh ya, dengan podcast ke, okay, dengan ceramah. Tapi kalau hari-hari pun marah juga. Hari-hari start dalam jam pun buat macam mana juga kan? Bercakap berkenaan dengan perasaan marah ini kan, mungkin ialah Puan ada sedikit nasihat yang mungkin boleh disampaikan kepada mereka yang ada, naturally ada perasaan marah ni daripada kecil sampai sekarang. So, dia dah jadi habit. So, bila dia jadi habit ni, susah sikitlah dia nak ubahkan. Jadi, barangkali sedikitlah ringkas nasihatnya daripada Puan Suraya sendiri. Okey, menurut pengalaman saya dan kajian-kajian yang banyak dalam jalankan, orang yang marah ni dia most of them tidak sedar yang mereka marah, tidak merasakan mereka itu salah ketika mereka marah. Jadi penting juga untuk mereka di sekeliling untuk cuba membantu secara halus, saya kira. Okey, untuk kanak-kanak mungkin tidak terlalu lewat. Untuk dewasa juga mungkin kita rasa macam dah dewasa dah susah nak cakap. But masih lagi ada cara yang boleh dan laksanakan. Walau bagaimanapun, you need extra effort untuk itu. Okey, yang penting untuk kita kenal pasti, untuk kita bantu mereka yang nampak sangat agresif ni dengan cara yang lebih proaktif lah, cara yang lebih halus lah saya kira. Sebab menyebabkan emosi kan, kalau tiba-tiba saya cakap kat Terence, you ni panas baran lah. Apa perasaan you? Dia defensif kan? Lah nanti, dia defensif dia lagi marah kan.
Sekarang dia akan defense mode. Self defense. Betul? So this that self defense it might lead to self destruction. Yeah. Okay? Kebenaran pada diri kita dan kepada orang lain. So kita nampak kawan Ani tak boleh tegur ni. Kalau tegur ni dia marah balik. So cuba usaha untuk carikan mereka yang rank lain yang lebih berautoriti untuk menegur. Saya tekankan kata teguran adalah sebab kalau kita bagi macam-macam teknik pun, kalau you tak akui yang you marah, you baran, tak jalan juga. Betul? Betul. Jadi, disiplin ni membantu. Kalau you rasa macam you punya penerbit ni tiba-tiba macam nak marah pagi-pagi kan, contoh. Saya contoh marah dengan Pak Is kan. Penerbit kita kena. Penerbit kita baik, dia sangat cool. Penerbit kita gelak je sepanjang masa. Dia sangat cool. I know. Okay, jadi kita terbuat mungkin bos ada orang yang terbaik untuk buat bercakap. Contoh yang Pak Diana marah saya kan. Okay. Mungkin saya bertegur. Kadang-kadang kita menggunakan orang yang berautoriti untuk menegur. Isteri nak tegur suami pun rasa boleh ke? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak. Kadang kena balik. You tegur saya macam ni, tak bagi you duduk belanja. Yelah, poin itu cari masa yang sesuai lah kan, dengan cari individu yang sesuai. So, individu itu sendiri, betul. Dan kita kena akui yang kita marah. So, marah ni, dia, so sampai pun dari kita nampak tu genetik. Walau bagaimanapun, it's more to like environment yang shape you. Okay? Bagaimana persediaan tu membentuk you, membentuk emosi you, macam mana you menggerakkan emosi itu sendiri sebenarnya. Persekitaran. Jadi Puan Suraya bermula dengan kesedaran dan kita harap mesej ini diterima baik oleh semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Kepada yang mungkin ada masalah ni, kita harap anda semua tarik nafas. Ya, betul. Itu antara saranan yang dikongsikan oleh Puan Suraya pada pagi ini. Terima kasih Puan Suraya bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan topik kita, bagaimana untuk kita mengatasi dan juga bahayanya perasaan panas baran. Baik, seterusnya kita akan meninjau cuaca di sekitar Malaysia ini di mana monsun timur laut membawa pelbagai ketidakjangkaan dalam fenomena cuaca yang terkini. Jadi kita ingin pastikan bahawa musim cuti sekolah anda ini terancang dan lebih teratur. Kita bersama dengan rakan-rakan kita di Jabatan Amat Malaysia.